Nah, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua. Nah, oke guys, jadi hari ini sesuai thumbnail nih, kita bakalan beli cana Limbata nih. Limbata super gondrong di Shopee. Oke. Jadi ini ikan gak tau kenapa akhir-akhir ini lagi banyak dicari lagi nih Limbata kita. Limbata produk lokal ya kan sih. Cuma banyaknya nyarinya yang gondrong-gondrong nih. Nah, kebetulan di Shopee ada yang ngejual cana Limbata gondrong katanya. Ini harganya itu 20 ribuan dari Bogor ya. Jadi langsung kita buka Shopee-nya aja kayak gimana. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan diikutin terus video-video gue selanjutnya. Dan di nyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan kalau ada video baru. Karena gue juga insya Allah hari Minggu bakalan beli channel langsung mungkin ke tempatnya. Ya, jadi kayak gitu dah. Mau beli di tempat langsung gitu cuy. Pengen nyobain gitu, oke? Nah, jadi langsung kita buka Shopee-nya aja. Buat kalian yang mau nyoba beli, silahkan, gak juga gak apa-apa gitu cuy. Jadi gak masalah. Ini kebetulan barangnya udah sampai hari ini. Tinggal kita selesaiin orderannya. Lalu silau banget ya cuy. Nah, ntar dulu, mana ya, mana. Nah, ini dia namanya Zepquatic. Zepquatic ukurannya 10 cm, cana Limbata super gondrong. Ini udah kejual Zepquatic. Ini udah kejual 115. Nah, jadi nggak usah ragu lagi kalau mau beli. Oh, mumpung lagi promo lagi nih, dari 13.000 nih. Kemarin gue 20 nih, sekarang udah 13.000. Nah, mumpung lagi promo, nanti linknya ada di bawah. Seperti biasa gue naruh linknya tuh di bawah ya, di kolom komentar udah gue sematin. Jadi kalian yang mau langsung beli ya silakan. Gak beli juga nggak apa-apa gitu cuy. Cuma sekedar lihat-lihat juga nggak apa-apa. Dari ratingannya bagus, Devin First Flash Lorenzo dari ya. Paketan mendarat dengan selamat ya. Oh, bagus-bagus dah. Nah, jadi kayak gimana nanti ikannya? Gue juga penasaran ya kan. Ini super gondrong katanya kan, makanya jadi mungkin segitu aja. Langsung kita unboxing. Dan jangan lupa di subscribe guys. Oke. Thank you nanti juga yang nonton sampai habis. Terima kasih banget. Dan selalu support channel ini dengan cara di subscribe. Oke. Gue pamit. Langsung kita unboxing. Let's go. Nah, oke guys. Jadi ini dia Limbata super gondrongnya nih, udah nyampe di rumah gua. Ini dari Zepquatic ya, jadi sesuai sama yang gua di video awal. Harganya juga bisa kalian lihat ya, harganya segitu. Nanti gua kasih linknya juga di bawah. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan diikutin terus video-video gua selanjutnya cuy. Nah, oke guys, jadi langsung kita buka aja kayak gimana packingannya. Kayak gimana ikannya. Nah, ini dari packingannya juga bagus ya cuy. Mudah-mudahan masih hidup karena ini ya dua hari ya nyampenya. Mungkin karena kemarin overload ya karena pengiriman. Jadi santai cuy. Nah, ini ukuran 10 cm. 8 sampai 10 cm. Tuh. 10 cm dan ini mentalnya cakep banget loh menurut gua. Tuh, jangan salah lu, sekarang Limbata lagi naik daun lagi loh. Tuh, ukuran 10 cm seperti ini. Dibilang gondrong ya, emang gondrong nih. Tuh. Jadi ikannya bagus banget ya, novinya tuh di sini ada orangnya tes ya kan. Belakangnya grepes tuh dikit. Nah, jadi kayak gini ikannya, nanti kita langsung taruh soliter aja. Tuh, kayak gini cuy. Kayaknya mentalnya bagus deh. Nah, jadi buat kalian yang baru gabung, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan diikutin terus video-video gue selanjutnya. Ini kita mau langsung taruh soliter selfie aja nih, biar kelihatan kayak gimana ikannya ya cuy. Tuh. Sekarang Limbata lagi banyak dicari orang loh, makanya gue juga bingung. Kenapa jadi naik lagi dia nih, Limbata nih. Keren deh. Produk lokal bos, cintailah produk lokal anjay ya. Oke, jadi langsung kita
ini taruh soliter aja biar apa ya, biar kelihatan lebih jelas ya. Masih pagi banget nih, kita udah rekam-rekam bunyi ayam di mana-mana nih. Oke, ntar dulu ya gua. Nah, ini dia cuy, jadi kayak begini nih. Tuh, lihat. Beh, cakep sih. Asli. Ini dia karena baru tuh. Nah, sekarang tuh limbata kayak begini banyak yang dicari loh, bener dah. Di postingan-postingan tuh banyak yang nyari limbata gitu. Gua enggak tahu kenapa, cuma bagus lah ya, jadi harga nilainya tuh naik lagi nih limbata nih. Tuh lu lihat sendiri nih mukanya kayak gini. Nah, di sini juga ini bakalan gua taruh di mystery box channel. Nah, jadi buat kalian yang mau beli mystery box channel bisa langsung ke toko gua ya. Di situ ataupun di channel yang bekas review gua. Nanti gua tambahin deskripsinya limbata gua tambahin. Jadi ini ukuran 8 cm sampai 10 cm ya. Jadi bisa kalian beli nanti ataupun ya di mystery box pasti nanti ada gua sesi-sesi limbata pasti gua kirim. Jadi jangan takut kehabisan dan jangan takut ragu-ragu buat menyobain mystery box ya kan. Nah, jadi buat kalian biasanya nanyain. Nah, jadi mungkin segitu aja. Buat kalian jangan lupa di like, comment, subscribe dan diikutin terus video-video gue selanjutnya. Ini ikannya kayak gini nih. Ini cakep banget loh aslinya. Kalau aslinya nih di sininya nih orangnya tuh finnya tuh tebal tuh sini. Dan ini gondrong tuh bener tuh. Jadi yang suka lebih ini ya cana yang kegondrong-gondrong, ini gue ngerekomendasiin banget tokonya. Bisa nanti lu lihat di kolom komentar gue sematkan biasanya nama tokonya. Tinggal kalian klik aja gitu cuy. Dan murah banget sih ini limbata bener. Nah, kalau di postingan yang udah jadi mah bisa sampai 50.000, bisa sampai ini nih. Ini kan semua dari ini, tergantung kitanya aja. Nah, nanti ini juga bukan tempat aslinya ya, nanti gua pindahin di tempat yang lebih luas pastinya ya. Jadi teman-teman juga jangan khawatir, jangan bang itu kekecilan bang tempatnya. Ini kan semua buat ini doang, review doang. Ini juga nggak bisa ntar kalau kita kasih ikan toman yang gede atau mas taromari gitu kan cuy. Nah, oke, jadi mungkin segitu aja yang bisa gua kasih tahu ke kalian yang nyari limbata. Limbata gondrong, jangan andraw aja yang gondrong, limbata juga punya gaya aja, style sendiri. Nah, gitu aja sih, mungkin segitu aja ya. Jadi nanti diikutin terus video-video gua selanjutnya dan silakan request tentang cana apa, atau insyaallah sih gua pengennya sih hunting ya. Hunting beli cana di luar, jadi di jalan kayak di mana gitu. Semua belum ada inilah gue nih. Belum ada apa ya. Niat mah udah ada, cuma tinggal ngejalaninnya aja dulu. Kadang-kadang mager cuy. Jadi kalian bantu subscribe dong makanya biar gua semangat gitu cuy. Oke. Mungkin segitu aja. Tuh, di sini tuh oren tuh. Terus nih. Gua pancing dah. Tuh. Bagus nih warnanya, ntar naik nih tuh ya. Jadi gitu aja, jangan lupa di like, comment, subscribe. Thank you guys.